Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Kenalkan, nama saya Fatir Mahdini. Nama saya Cynthia Gita Nafisha. Nama saya Dira Puspa. Dan nama saya Dira. Kami dari kelompok 2 akan membuat vas bunga dan bunganya. Berikut bahan dan caranya. Pipet, yang kedua ada lilin, yang ketiga stick, yang keempat lem, yang kelima mancis, yang keenam lidi, yang ketujuh aqua, yang ke-8 ini ada kawat, yang ke-9 ada kabus. Semua bahan ini kita perlukan. Dadah. Susah. Makanya sini. Weh, jangan ngomong. Kok tengok ini. Lalu kita lakukan cara ini dengan berturut-turut. Nanti ininya dipercepat ya, weh. Wah, aku hidup dari ini nggak apa-apa kan? Kecil ya? Nanti tidur lah, Faizan. Cuman stick di pinggiran botol seperti ini. Lalu lakukan cara ini berulang-ulang kali sampai menutupi semua pinggir botol. Oke, setelah vas bunga siap, kita akan lanjut memotong pipet. Bunganya dengan sesuai ukurannya. Kita lakukan berulang kali. Vas bunga siap, kita akan membuat bunga. Bunga yang kita buat adalah bunga lavender. Berikut caranya. Pertama, potong halus-halus, jangan sampai sedotannya putus. Setelah dipotong, sisakan di ujung pipet sekitar 2 cm. Seperti ini. Tempelkan double tip di ujung sendotan berwarna hijau. Setelah itu, sambungkan pipet yang kita potong dengan pipet yang berwarna hijau. Lilitkan pipet seperti ini hingga membentuk bunga lavender. Setelah sampai di ujung, lengkatkan kembali menggunakan double tip. Setelah siap satu bunga, buatlah bunga-bunga lainnya seperti ini. Potong pipet menjadi 4 bagian, lalu di ujungnya sisakan 1 cm. Potong pipet menyerupai daun. Setelah membentuk daun, tekukkan pipet hingga mengembang. Tuh, setelah seperti ini, masukkan daun tadi ke tangkai bunga yang sudah seperti bunga lavender ini. Setelah jadi seperti ini, kita bikin lagi di bunga-bunga lainnya. Setelah semua bunga terbuat,
kita susun di atas vas yang sudah tadi kita buat. Dan bunga pun selesai. Sekian dari kelompok 2. Terima kasih.